dasar Allahu Akbar. Yes, alhamdulillah teman-teman ya, kita Husni tadi sudah memaparkan puncak tema kita yang keempat, kebutuhanku. Salah satu kebutuhanku contohnya adalah kebutuhan makanan dan minuman yang baik dan sehat teman-teman. Husni punya contohnya loh teman-teman. Nasi ya teman-teman. Nasi. Yang kedua sayur. Husni punya sayur. Wow, seger sekali teman-teman. Sayur apa ini ya teman-teman? Sayur sop teman-teman. Ada lauk, ada ayam goreng, ada tahu. Teman-teman juga harus mengenal loh teman-teman tahu dan tempe. Jangan ayam terus dan daging ya teman-teman. Tahu dan tempe juga bagus. Terus ada buah teman-teman. Husni punya buah semangka, buah nanas, buah bengkoan teman-teman. Ini sangat bagus sekali untuk tubuh kita teman-teman. Supaya makanan kita menjadi sempurna, teman-teman boleh tambah dengan minum susu teman-teman. Susu. Tetapi minuman yang paling menyehatkan adalah apa ini teman-teman? Ada yang tahu? Betul. Air putih teman-teman ya. Air putih sangat sehat dan menyegarkan. Apalagi di musim panas seperti ini teman-teman. Teman-teman harus banyak minum air putih biar tidak dehidrasi. Teman kita sebelum makan makanan yang sehat dan seimbang, kita bernyanyi dulu ya teman-teman. Biar seru ya teman-teman. Bernyanyi 4 sehat 5 sempurna. Masih ingat kan ya teman-teman lagunya? 1, 2, 3. 4 sehat 5 sempurna. Cobalah teka apa maksudnya. Pertama nasi, kedua sayur, ketika lauk, keempat buah, tambah satu susu namanya. Badanku sehat, jiwaku kuat. Itu ya teman-teman. Makanya teman-teman harus setiap hari mengonsumsi makanan yang sehat dan seimbang teman-teman. Boleh nggak teman-teman kita makannya hanya pakai nasi sama kerupuk saja? Gak boleh ya, karena bukan makanan seimbang itu ya teman-teman. Harus mau mencoba sayur apapun yang dimasak oleh Bunda. Teman-teman, Bu Guru kali ini mau mencontohkan makan dengan menu makanan yang sehat dan seimbang. Yuk, Bu Guru sudah cuci tangan? Sudah. Alhamdulillah, kalau sudah cuci tangan ada lagunya ya Bu Guru ya. Tangan. Yuk kita sambil mengingatkan teman-teman juga biar ingat dengan lagu cuci tangan. Bersama-sama bernyanyi 7 langkah Bu Guru. 1, 2, 3. Ada 7 langkah untuk cuci tangan. Mulai dari depan hingga ke belakang. Sela-sela jari, kuku-kuku jari. Kuku-kuku jari, jempol pergelangan, jempol pergelangan. Masih ingat ya teman-teman? Sudah ingat lagi ya teman-teman langkah-langkah kita mencuci tangan supaya kuman-kumannya tidak ikut masuk ke tubuh kita ya teman-teman. Tentunya setelah cuci tangan, jangan lupa juga teman-teman kita berdoa. Sika berdoa, doa diangkat, kepala ditundukkan. Doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa sebelum makan. Hadis adab makan. Ya ulam samillaha kul biyaminik wa kul mimma yari. Wahai anak, bacalah basmalah, makanlah dengan tangan.
sobanna ahadukum qa'imah. Janganlah seseorang minum sambil berdiri. Hadis adab minum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fis syarabi salasa. Rasulullah jika minum bernafas tiga kali. Hadis larangan meniup makanan dan minuman. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aina fi fit'ami wasyarab. Rasulullah melarang orang meniup makanan dan minuman. Ya, itu ya teman-teman, kalau kita sudah cuci tangan, mengambil makanan, makanannya boleh nggak ditiup tadi? Tidak boleh, karena Rasulullah sudah mencontohkan teman-teman, makanannya biarkan dingin dengan sendirinya atau dikipas teman-teman ya. Jadi kuman-kuman yang ada di mulut kita ini tidak masuk ke dalam makanan. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah cuci tangan, sudah berdoa, saatnya kita mengambil makanan yang ingat ya teman-teman, adabnya kita makan, kita ambil alat dan hanya yang untuk kita makan, yaitu piring atau mangkok dengan sendok. Kita mengambil secukupnya makanan yang kita punya di rumah. Ada nasi, ada sayur. Harus mau teman-teman mencoba sayur ya. Punya sayur sop teman-teman, seger sekali. Ada ayam guling teman-teman. Musi juga mau tahu teman-teman. Oke. Paham ya teman-teman, makanan yang sehat dan seimbang itu harus ada nasi, sayur, lauk, buah, terus ditambah susu. Minumannya yang paling menyehatkan yaitu air putih teman-teman. Silahkan teman-teman contoh makanan sehat dan seimbang yang teman-teman punya di rumah, serta teman-teman saat makan boleh difoto. Fotonya bisa dikirim ke Bu Guru ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.